Assalamualaikum pelajar yang dikasihi. Sesi seterusnya akan diteruskan dengan sesi taklimat keusahawanan dan kreativiti. Oleh itu, majlis menjemput Promada Dr. Mahani Maknor, Perdana Dekan Keusahawanan dan Kreativiti untuk taklimat seterusnya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum. Ya, sebelum itu saya ucapkan terima kasih ya kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera saja ya. Okey, untuk pagi ini saya teruskan program 3M ya dengan memberikan taklimat keusahawanan kreativiti FST sesi 2021-2022. Okey, saya Profesor Madya Dr. Mahani Matnor merupakan penolong dekan keusahawanan dan kreativiti FST. Okey, seterusnya saya ingin memperkenalkan ya carta organisasi untuk keusahawanan dan kreativiti FST. Kalau anda lihat ya dalam carta organisasi ini ya, kita ada penolong dekan HEP ya, dan kemudiannya kita ada saya sendiri ya yang mengetuai organisasi ini. Saya sebagai penolong dekan keusahawanan dan kreativiti, seterusnya dibantu oleh penyelaras iaitu Dr. Hafiz, Dr. Hafiz Osman. Dan kalau anda lihat di bawah sana, kita ada barisan pelajar yang terdiri daripada majlis tertinggi, kemudian ada exco media dan teknikal. Seterusnya kita ada exco publicity dan juga exco protokol. So, barisan pelajar ini sebenarnya adalah pelajar-pelajar yang terlibat secara aktif lah, ataupun secara langsung dengan aktiviti keusahawanan pelajar di PMF. Okay. Ya, saya ingin mengapa ni? Carakanlah ya, meneruskan taklimat kita pagi ini berkaitan dengan keusahawanan dan kreativiti dengan memperkenalkan tentang pelancaran keusahawanan ya, pelan tindakan keusahawanan IPT 2021-2025. Okay, so sebenarnya ini adalah merupakan apa tu agenda kerajaan lah ya, ataupun KPT, Kementerian Pengajian Tinggi ya. Antara agenda utamanya adalah untuk kita meningkatkan kebolehpasaran pelajar apabila mereka telah bergraduasi nanti. Ya. Okey, seterusnya saya nak bagi sedikit latar belakang tentang pelan tindakan ini. Okey. Next. Okey, dari segi latar belakangnya ya, PTK ini sebenarnya telah pun diadakan ataupun dilancarkan sejak 2010, okey. Kemudian ia terus ditambah baik 2013-2015, kemudian 2016-2020. Okey, seterusnya. Akhirnya pada 2021, pada 19 Februari, Menteri KPT ya, telah melancarkan apa yang dipanggil pelan tindakan apa ni, PTK-IPT 2021-2025. Ini sebenarnya ianya adalah daripada apa ni, pelan pembangunan pendidikan Malaysia dan dasar keusahawanan negara 2030, sehingga menghasilkan apa yang dipanggil PTK ya, kita gunakan sebagai rujukanlah ya. So dalam apa ni, matlamat utama ya dalam pelan ini adalah untuk meningkatkan kebolehpasaran pelajar apabila mereka bergraduasi nanti. Okey, seterusnya so kita lihat sedikit ya tentang kerangka pelaksanaan PTK-IPT 2021-2025.
kalau anda lihat ya analoginya ya, dia umpama kita membina sebuah rumah lah ya, dia bermula dengan satu apa yang dipanggil teras ya, teras 1, 2 dan 3. So kita nak teras yang pertama, kalau anda lihat ekosistem keusahawanan bersinergi, kemudian kolaborasi berimpak tinggi dan seterusnya inovasi dan teknologi keusahawanan. Okay, berdasarkan pada tiga teras ini, kita ada 7 strategi yang telah digariskan dengan melibatkan 28 inisiatif ya, ataupun SDI yang digariskan supaya mencapai 7 KPI ataupun petunjuk prestasi utama. Okay, yang utamanya macam yang saya dah terangkan tadi, matlamatnya adalah meningkatkan kebolehpasaran pelajar dari sudut keusahawanan. Okey, seterusnya kita lihat dia punya KPI tadi ya, macam yang saya sebutkan tadi, kita ada 7. Okey, di antaranya KPI yang pertama adalah untuk kita menggalakkan ya pelajar supaya mereka terlibat dengan aktiviti keusahawanan semasa dalam pengajian. Okey, KPI tersebut yang disasarkan oleh UKM adalah 2,771. Okay, anda lah sebenarnya yang akan menjayakan sasaran tersebut. Ya. Seterusnya adalah KPI yang kedua adalah kita nak menggalakkan graduan menjalankan aktiviti perniagaan selepas tamat pengajian. Okay. Yang itu juga kita akan cuba dapatkan data lah. Dan KPI tersebut kita menyasarkan 978. Okay, KPI yang ketiga ni dia tidak berkaitan sangat ya dengan anda. Dia lebih kepada pesyarah lah ya. Kemudian kolaborasi berimpak tinggi, seterusnya syarikat pelajar yang mendapat pendanaan dari pihak luar. Yang ni kita berikan 3 saja daripada UKM. Okay, kalau lihat pada KPI 6, iaitu bilangan pelajar yang terlibat dalam program keusahawanan berteraskan inovasi dan teknologi. Okay, saya amat tertarik sebenarnya dengan KPI 6 ini ya, sebab kita telah pun ada beberapa tokoh di kalangan pelajar yang telah pun menghasilkan inovasi yang berasaskan teknologi dan mereka telah pun mendapat pengiktirafan ya, di peringkat antarabangsa, di mana saya akan share lah dengan anda video-video yang berkaitan ya pada penghujung talimat saya nanti. Okay. Dan akhir sekali KPI yang ketujuh, bilangan syarikat pemula pelajar berasaskan inovasi dan teknologi berpacu yang dipacu secara digital. Okay, sasarannya 12 orang ya, 12 syarikat lah. Okay, itu adalah sasarannya. So kalau anda perhatikan, ada certain KPI yang memang melibatkan pelajar. Okay, kita memang memerlukan aktiviti keusahawanan di kalangan pelajar. Okay, yang seterusnya, okay. So ini pula saya nak share tentang bagaimana seriusnya ya pihak KPT ya supaya pelajar ni terlibat dengan keusahawanan. Okay, so ini adalah kata abang lah ya yang anda lihat bagaimana kita punya Menteri KPT ya, Dr. Nurani Ahmad yang telah melancarkan ketika pada 19 Februari 2021. Dan kita ada ni contoh-contoh lah ya, pelajar-pelajar ataupun siswa usahawan yang telah berjaya. Misalnya pelajar ni ya, dia pelajar PhD yang membantu di dalam penghasilan atau membangunkan kit COVID-19 ya. Okey, seterusnya. Okey. So ini pula adalah keratan akhbar untuk menunjukkan bagaimana pihak kerajaan telah memperuntukkan sehingga 20 juta ringgit sebenarnya untuk menjayakan ya hasrat PTK itu. Dan KPT seterusnya telah mensasarkan ya 10,000 usahawan pelajar pada tahun ini, iaitu pada tahun 2021 lah ya. So anda lah antara orang-orang yang
berperanan untuk menjayakan hasrat kerajaan. Okey. Seterusnya kita ada okey, apa yang ada dalam sistem sokongan UKM yang untuk menyemarakkan ya ekosistem keusahawanan pelajar. Okey. So, saya kongsikan sebenarnya ada 4 ya sistem sokongan untuk pelajar aktif dalam keusahawanan. Okey, yang pertama ya, khusus yang ditawarkan. Khusus yang ditawarkan kat sini bermaksud khusus yang berkredit ya. Ianya ditawarkan oleh SASMED dan juga PCU ataupun Pusat Citra Universiti. Di mana apa tu? Kat mana anda boleh tahu sama ada dianya ditawarkan oleh SASMED ataupun PCU, anda boleh lihat daripada kod ya, kod khusus. Kalau CMIE itu adalah daripada SASMED ya, keusahawanan spesifik, ataupun kalau daripada PCU dia bermula dengan RMCW. Okey, untuk anda ya, pada tahun 1 anda ada khusus yang khas ya, yang dipanggil Asas Inovasi dan Keusahawanan, iaitu LMCW 1022. Okey, so khusus ini sebenarnya adalah sebelumnya yang nombor 2 tadi. Okey. So khusus ini sebenarnya adalah khusus asas untuk memperkenalkan ya kepada pelajar bagaimana inovasi dan keusahawanan itu boleh apa tu anda pelajari di peringkat awal. So khusus ini adalah khusus wajib yang perlu diambil oleh semua pelajar tahun 1. Okey, kemudian sistem sokongan seterusnya selain daripada kita menawarkan khusus yang berkredit, kita ada juga apa yang dipanggil program pembangunan keusahawanan melalui pementoran. Okey. So apa yang dimaksudkan dengan pembangunan keusahawanan melalui pementoran tu ialah dia ada 2 channel lah ya. Iaitu program bimbingan usahawan siswa. Dan yang kedua dipanggil program startup inovasi dan teknopreneur. Okay, so di kedua-dua program ini ya ditawarkan di SASMED. Okay, mungkin pelajar tanya SASMED tu apa? Okay, SASMED ni adalah pusat keusahawanan ya, EKS di UKM. So dia adalah pusat yang responsible untuk aktiviti keusahawanan. Okay, so next perkara yang ketiga yang kita sediakan adalah dari segi kemudahan dan peluang pementoran. So kemudahan ataupun peluang ni kita hebahkan dari masa ke semasa kepada pelajar ya. So anda perlu aware lah ya dengan hebahan-hebahan daripada keusahawanan daripada portfolio kami. So dalam program tersebut ia melibatkan kolaborasi ya ataupun kerjasama dengan MTDC, MDEC, Teraju, Celcom, Bank Islam dan sebagainya. So, apa yang mereka boleh bantu adalah dengan memberikan training ya ataupun latihan melalui e-bankel dan sebagainya dan juga kewangan juga. Okay. So anda perlu perhatinlah ya dengan bahan yang kami sediakan dari masa ke semasa. Okay, itu adalah satu peluang jugalah ya untuk merancakkan aktiviti keusahawanan pelajar di. Okay, selain daripada itu di UKM juga kita menyediakan bantuan kewangan okay, dalam yang disebut gift to UKM atau juga daripada zakat ya, Pusat Islam UKM. Okay, seterusnya kita ada okay, ini adalah sistem sokongan keusahawanan dari sudut apa yang ditawarkan oleh SASMED ya, yang saya dah terangkan tadilah. Ini yang dipanggil program bimbingan usahawan siswa. Okey. Kalau anda pergi ke website SASMED itu dia ada paparkan perkara ini di mana di dalam program tersebut kita ada beberapa circle ya. Apa yang dipanggil VIP circle. Okey, premium circle dan elite circle. Okey, mungkin tak berapa nampak kat sini. Tapi anda boleh terus sajalah ya ke SASMED dan boleh dapat maklumat lanjutlah ya yang
perbezaan di antara circle-circle tersebut adalah bergantung kepada stage ataupun level aktiviti keusahawanan anda. Ya, kalau anda masih di peringkat awal, tu anda berada di dalam VIP circle. Okay, seterusnya adalah program bimbingan usahawan siswa. Slide sebelumnya. Sebelum ni. Tak habis lagi. Okay, so ini adalah sebenarnya adalah pensyarah, ya. Merupakan timbalan pengarah assessment. So dia yang responsible, ya, untuk membimbing pelajar dalam aspek keusahawanan. Okay. So ada program pementoran, semuanya adalah di bawah kendalian Dr. Azri Khoury, ya. Program bimbingan usahawan siswa UKM assessment. Okay, next slide. Okay, so ini pula apa yang saya dapatlah, ya, daripada SESMED tentang kewujudan tabung usahawan pelajar. Okay, anda boleh dapatkan daripada SESMED juga. Selain daripada itu, anda juga boleh sesiapa yang berhasrat, ya, untuk berniaga, ya, dengan aktiviti usahawan tu dan ingin mendaftar, ya, dengan SSM. So kita ada menyediakan webinar keusahawanan dan di dalam webinar itulah kita bantu anda bagaimana untuk melakukan pendaftarannya SSM. Selain daripada itu, macam yang saya katakan tadilah, ya, contoh dekat sini satu latihan, ya, yang disediakan secara percuma untuk usahawan baru. So anda perlu aware dan cakna, ya, dengan iklan-iklan ataupun hebahan daripada portfolio keusahawanan dan kreativiti. Okay, next. Okay, kemudiannya kita ada kelab, ya. So ini dipanggil Kelab Usahawan Pelajar UKM Sesmed. Okay, kelab ini ada tiga kat situ. Dipanggil Kelab Sesmed Buddy. Kemudian ada kelab Agrosis dan kelab Enactus. Okay, apa beza di antara kelab-kelab ini, ya, kalau anda nak join? Okey, yang SESMED Buddies ni adalah kelab usahawan yang baru nak bermula, yang memerlukan bimbingan. Okey, so boleh join lah ni. Dan anda boleh ke dia punya alamat, ya, HTTP dan sebegitu. Kemudian kelab My Agrosis. Kalau anda lihat daripada namanya tu, agrosis, maknanya dia berkaitan dengan keusahawanan yang berkait rapat dengan agro ataupun industri asas tani. Okay. So rakan strategik yang terlibat adalah Mardi lah. Yeah. Okay, seterusnya kita ada kelab Enactus. Okay, kelab ini sebenarnya di bawah bimbingan Dr. Puteri, ya, Dr. Puteri Eliza di SESMED, di mana pelajar yang memasuki ataupun terlibat di dalam aktiviti kelab ini, anda akan dibimbing, ya, untuk terlibat dalam keusahawanan yang yang melestarikan masyarakat dan juga alam sekitar, atau dalam bahasa Inggeris dipanggil SESI lah, ya. Social entrepreneur dan social innovation. Okey, seterusnya kita ada next. Okay, saya akan share anda dengan anda mengongsikan aktiviti yang merupakan untuk menyemarakkan, ya, keusahawanan FSP kepada Jun, ya, 24 Jun dan 25 Jun. Kita ada mengadakan apa yang dipanggil Hari Keusahawanan dan Industri. So antara tujuannya Hari Keusahawanan Industri ini adalah untuk kita mendedahkan, ya, kepada pelajar tentang peluang dan juga kerjasama di antara pihak industri dan juga pihak universiti. So dalam forum ini, dalam forum ini kita menjemput alumni sebenarnya, ya, alumni daripada FST. Dan yang ini adalah panel daripada FKB lah. So point nak katanya adalah mereka ni dahulunya adalah pelajar jugalah, ya. Dan kemudiannya buat masa ni merupakan memiliki, ya, industri masing-masing.
di mana misalnya Dr. Azlan ni ya, dia adalah panelisnya daripada industri herba. Okey, so dia menggunakan pengetahuan ya, knowledge yang didapati daripada universiti dan digunapakai untuk industri. So boleh dikaitkan di antara inovasi teknologi dengan keusahawanan. Okey. Next slide. Program Semarak Keusahawanan Universiti. Okey, so ini adalah program pitching ya. Yeah. So ini adalah program pitching semasa di hujung ya, subjek LMCW1022, di mana pelajar diberi peluang untuk pitching hasil apa tu daripada pembelajaran keusahawanan tersebut, di mana ada panelnya ya. Panelnya adalah daripada industri untuk melihat ataupun mencungkil bakat baru di kalangan pelajar. So dalam pertandingan tu dia adalah tempat pertama, kedua dan ketiga lah. Antara tujuannya untuk mencungkil bakat dan juga apa ni, untuk apa ni, memberi peluang ya kepada pelajar untuk mereka pitching berkaitan dengan keusahawanan. Selain daripada itu, kita ada juga slot ya, promosi produk dan perkhidmatan. So pada masa tersebut kita menjemput pihak komuniti ya, untuk sama-sama memeriahkan program tersebut dan mendedahkan aktiviti keusahawanan. So di dalam slot itu juga ada pelajar ya, misalnya Elina ni ya, pelajar tahun 3 yang berniaga ataupun ada aktiviti keusahawanan dia, dan dia juga nampaknya berjaya lah ya, dia berniaga skincare punya produk. Okay, dan banyak lagi lah. Yang ni pelajar daripada JSBB ya, Jabatan Sains Biologi dan Biotech. Dia ada bisnes cokoja. Okay, kemudian di dalam FST juga ya, kalau anda lihat daripada video korporat tadi, kita ada Taman Botani. So ini juga ada aktiviti jualan daripada sana ya, daripada Taman Botani. So maknanya aktiviti keusahawanan itu bukan sahaja di kalangan pelajar tetapi juga di kalangan staff ya, ataupun kaki tangan FST. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide. Okay, ini juga merupakan program Semarak Keusahawanan FST, di mana kita telah pun mengadakan bengkel, apa yang dipanggil bengkel harta intelek. Okey, harta intelek mungkin pelajar mungkin agak baru kan dengan perkataan ataupun istilah harta intelek. Tapi sebenarnya harta intelek ini adalah merujuk kepada inovasi yang anda hasilkan ya, ataupun idea yang seharusnya anda daftarkan supaya idea anda ataupun produk anda itu tidak diciplak oleh orang lain. So sebelum anda niagakan, anda publikkan, anda perlu register terlebih dahulu. So dalam slot itu kami telah menjemput dua panel ya, daripada Inovasi UKM mengajar anda bagaimana untuk buat pendaftaran harta intelek. Okay. Kemudian kami juga mengadakan sesi perkongsian kejayaan pelajar. So ini adalah saudara Fahad dan juga saudari Liana Syasha, di mana nanti saya akan share lah dia punya video tentang kejayaan mereka sebagai juara ya di peringkat antarabangsa. Okay, so ini adalah antara aktiviti lah ya di PMFST untuk Sekretariat Keusahawanan dan Kreativiti. Okay, next slide. Next slide. Okay, ini pula adalah dengan ataupun anugerah yang kita akan hebahkan dari masa ke semasa. Saya percaya ada di kalangan pelajar ya, anda ramai kan, 700 lebih ni. Pastinya ada yang sangat teruja ya untuk melakukan inovasi ataupun terlibat dengan keusahawanan ya, inovasi keusahawanan. Jadi ini adalah merupakan peluang keemasan untuk anda menceburkan diri ataupun melibatkan diri dalam inovasi keusahawanan. So, contohnya sini adalah EdTech Hackathon ya, yang telah diadakan pada Mei baru-baru ini. So, dalam pertandingan tersebut, pelajar kita ya, daripada FST telah menjadi juara ya, di mana mereka telah menghasilkan sejenis apa yang dipanggilkan apps ya, untuk pembelajaran aktif ya, untuk kegunaan semasa sistem pembelajaran online.
Kemudian kita ada juga anugerah inovasi di peringkat negeri, ya. So pelajar yang rasa teruja untuk terlibatkan diri di dalam inovasi bolehlah register pada pertandingan-pertandingan yang berkaitan. Ya, ada banyak lagi lah, ya, tapi saya just letak beberapa saja kat sini. Okey. Seterusnya kita ada next. Okey, so ini adalah contoh, ya, kejayaan pelajar FST dalam inovasi. So ini yang saya terangkan tadilah, ya, pada peringkat awal di dalam dia punya pertandingan tersebut yang diajukan oleh 3M International Company. So saudara Fahad, Telak dan juga Nurliana, ya, telah menjadi johan mewakili Malaysia. Okey, untuk mereka punya inovasi lah, ya, apa yang dipanggil Next Care Waterproof, ya, pembalut luka yang pintarlah kita katakan, ya, dia berasaskan bahan biodegradable. Kemudian setelah mewakili Malaysia, mereka bertanding, ya, di peringkat antarabangsa bersama 121 orang peserta bersama dengan 6 negeri yang lainlah di peringkat Asia Tenggara, dan mereka sekali lagi menjuarai pertandingan tersebut, ya, dan mereka telah mendapat liputan akhbar dan juga berpeluang, ya, mengadakan borak santailah dengan kita punya Menteri Sains Teknologi. Adham Baba, ya, Dr. Adham Baba. Okey, so mereka ni adalah daripada program Sains Bahan, ya. So pelajar-pelajar tahun 1, ya, daripada Jabatan Fizik. So anda sepatutnya terinspirasilah, ya, di mana mereka masih di peringkat undergraduate tapi berupaya untuk menghasilkan inovasi yang boleh dimanfaatkan untuk masyarakat di luar sana. So saya harap perkongsian ini boleh menjadi inspirasi kepada pelajar untuk terus, ya, giat dengan inovasi-inovasi masing-masing di samping dengan akademik masing-masing lah, ya. Okay, next. Okay, so ni pula adalah kejayaan daripada pelajar JSBB, ya. JSBB, ada pelajar JSBB kat sini, ya, tahun 1. JSBB tu adalah Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi. Jabatan saya lah tu, ya. So program genetik pelajar ni merupakan pelajar tahun 2, 4 orang ni. Apa yang mereka telah ciptakan ataupun inovasikan adalah mereka telah berjaya, ya, membangunkan app yang dipanggil EasyMate. So apps itu telah merupakan prototype lah, ya. Boleh digunakan untuk pembelajaran online yang lebih interaktif, ya, sebab antara masalah, ya, pembelajaran online tu kadang-kadang pelajar dia kurang fokus, kan. So dia ada sistem ataupun apps yang boleh membantu meningkatkan interaksi di antara pelajar dan juga pensyarah. Okey, seterusnya. Okey, dalam inspirasi keusahawanan ni saya akan share ada beberapa video, tapi sebelum tu saya nak share sedikitlah satu lagi inovasi ataupun hasil ilmuan jugalah, ya. Merupakan Najibuddin ni merupakan pelajar zoologi graduate 2016, ya. Siapa yang tahu tentang zoologi ni, bidang ni berkaitan dengan haiwan, ya. So pelajar ni sebenarnya graduate UKM FST pada 2016. Kemudian dia melanjutkan pelajarannya di peringkat sarjana 2019 dan sekarang merupakan pelajar PhD, ya, ekologi monyet. So kalau anda lihat, dia adalah background dia memang berkaitan dengan haiwan lah, ya, kajian tentang binatang. So dia menggunakan ilmu dia di peringkat undergraduate master PhD itu untuk menghasilkan buku. Buat masa ni buku yang dihasilkan adalah sangat simple, sangat santai, ya, untuk pelajar ataupun untuk kanak-kanak umur 3 tahun. So ini adalah cara, ya, bagaimana kita boleh menggunakan kreativiti untuk menghasilkan sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, melalui aktiviti keusahawanan. So ilmu yang anda dapati nanti diharapkan, ya, masing-masing saya percaya ada
pengkhususan masing-masing. So gunakan ilmu yang ada tu untuk menghasilkan inovasi dan juga untuk aktiviti keusahanan pada masa akan datang ya. Kalaupun anda mungkin tak sempat pada masa anda bergelar pelajar, mungkin selepas undergrad ya. Mungkin semasa anda buat master ataupun PhD nanti. Okey, saya ada video-video untuk dikongsikan dengan harapan ini akan menjadi satu inspirasi lah ya kepada pelajar untuk terlibat di dalam keusahawanan ya, dalam usaha kita untuk menghasilkan ataupun meningkatkan kebolehpasaran pelajar once mereka graduate daripada UKM. Okey, boleh share. Permulaan perniagaan saya ini adalah pada tahun 2019, iaitu pada bulan 8. Waktu cuti semester. Jadi waktu cuti semester kita semua tak ada kelas. Jadi saya pun berfikir untuk membuat sesuatu sebab saya pun memang minat perniagaan. Jadi saya telah mengasas satu perniagaan iaitu kotak coklat yang menjual pelbagai jenis gift box. Okay, waktu tu awal-awal memang sambutan dia sangat-sangat kurang memuaskan. Tapi Alhamdulillah setelah beberapa tahun, iaitu setelah 2 tahun, sekarang ni saya dah ada 2 orang staff dan saya telah membuat hasil jualan lebih kurang RM30,000. So itulah sebersedikit saya punya perjalanan perniagaan. Kejayaan signifikan saya sebagai pelajar dan juga menjalankan perniagaan ialah saya berjaya mencatat hasil jualan sebanyak RM30,000 dengan menjual lebih kurang 1,000 kotak. Dan dalam masa yang sama, saya telah mendapat anugerah dekan dengan pointer 3.84 pada semester 1 dan memperoleh 4 flat pada semester berikutnya. Kejayaan ini sangat mengejutkan saya dan menjadi pendorong kepada saya untuk menjalankan perniagaan walaupun masih belajar. Akhir sekali, sedikit ucapan dan nasihat daripada saya untuk pelajar baru yang sangat meminati bidang perniagaan. Nasihat saya adalah jangan malu untuk start perniagaan. Jangan takut untuk start sesuatu perniagaan kalau korang betul-betul minat dan yakin dengan kemampuan diri sendiri. Kalau kita as student pandai memanfaatkan masa, kita boleh menjana pendapatan dan juga tak jejaskan akademik pun. So, perkara tu memang bergantung kepada diri sendiri. Banyak dah yang saya tengok, saya punya kawan-kawan yang membuat perniagaan tapi akademik dia okey. So, korang pun boleh jadi salah seorang daripada diorang. So, jangan takut untuk start perniagaan walaupun korang masih student. Okay, saya rasa setakat itu saja saya punya nasihat untuk pelajar baru. So, siapa yang minat perniagaan boleh teruskan untuk berniaga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fahad bin Salim, seorang pelajar daripada program Sains Bahan di Fakulti Sains dan Teknologi dan juga seorang bakal graduan pada tahun ini.
pencapaian yang paling bermakna bagi saya adalah apabila saya dan rakan saya Diana Syasha telah menyertai pertandingan 3M Inspire Challenge 2021 yang dianjurkan oleh syarikat 3M yang berprestasi global, dan kami dinobatkan sebagai regional champion daripada 121 tim di Asia Tenggara. Dan kami juga sangat terharu apabila menerima panggilan daripada Kementerian Sains dan Teknologi dan dapat berpeluang untuk berbual santai dengan YB Datuk Seri Adam Baba atas kemenangan kami mewakili Malaysia. Dan pengalaman itu sangat bermakna disebabkan kami telah memberikan yang terbaik bagi pertandingan ini dan kami telah juga menerima yang terbaik. Pertandingan pertama saya merupakan pertandingan yang dianjurkan oleh pihak mahasiswa FST, di mana pertandingan itu dinamakan sebagai 3-minute pitching competition yang berasaskan inovasi. Dan kejuaraan di pertandingan itu telah menjadi sebagai pembakar semangat bagi saya untuk terus melibatkan diri saya dalam pertandingan-pertandingan seterusnya. Dan bukan itu sahaja, kebanyakan pertandingan yang saya libatkan diri berasaskan bisnes dan juga berasaskan finance dan pelbagai pertandingan ya. Sebabkan saya rasa melalui pertandingan inilah sebagai seorang individu ataupun pelajar daripada STEM dapat mengembangkan ilmu di sektor-sektor ataupun di bidang-bidang lain. Dan saya telah menggunakan peluang ini dengan cukup bagus sejak daripada 2019 kalau tak silap saya, di tahun 2. Saya boleh kata dugaan paling besar saya adalah ketidakcukupan masa satu, dan juga adaptasi saya untuk untuk situasi yang berbeza. Kalau senang cerita, keluar daripada comfort zone. Saya kena mengimbang akademik dan juga penglibatan saya di luar kampus maupun di dalam kampus. Dan itu merupakan cabaran ataupun dugaan yang paling besar, yang paling biasa dialami oleh semua pelajar di mana-mana universiti. Dan juga untuk keluar daripada comfort zone, saya rasa yang itu perlu sangat bagi sesiapa sahaja yang ingin mencapai kejayaan yang luar biasa. Sebabkan kalau anda tidak keluar daripada comfort zone, memang selama-lamanya anda akan ada dalam comfort zone di mana anda tak akan merasakan benda yang baru yang boleh menukarkan kehidupan anda. Dan cara saya mengatasinya adalah dengan mengukuhkan mission ataupun vision saya, di mana saya fikir balik kenapa saya melibatkan diri saya dalam pertandingan ataupun aktiviti-aktiviti ini. Dan saya juga telah membuat pelbagai refleksi diri di mana apa yang saya akan dapat dalam melibatkan diri saya dalam aktiviti pertandingan ini. Dua benda inilah yang membuatkan saya untuk terus berjuang dalam perjalanan saya untuk mencapai kejayaan. Dan alhamdulillah, saya juga rasa saya telah pun mencapai target-target. Okay, saya ingat itu sahaja ya perkongsian saya ataupun apa ni taklimat saya kawanan dan kreativiti. So secara kesimpulannya, saya mengharapkan ya pelajar once you menjejakkan diri dalam di FST UKM ni, cuba gunakan kesempatan yang ada ya untuk menimba ilmu sebanyak mungkin dengan akademiknya, dan tidak lupa bergiat aktif juga di dalam aktiviti co-curricular, terutama dengan aktiviti keusahanan, sebab ini merupakan salah satu cara lah ya untuk meningkatkan kebolehpasaran anda. Dan kalau anda ingat tadi dalam taklimat saya, saya kongsikan ada banyak cara ya untuk mengasah bakat ataupun untuk bergiat aktif di dalam aktiviti keusahanan di kampus. Okay, sekian, terima kasih.